Kisah ini diceritakan oleh Mejar Fitri dan diambil dari Facebook beliau. Pada hujung 1990-an, saya buat operasi gubir selama 2 bulan di hutan. Cerita Mejar Fitri, platoon saya lebih kurang 30 orang diarahkan untuk ambil alih satu pos di sempadan Malaysia-Thailand. Pos itu terletak di atas bukit di tepi sebuah empangan di utara, namanya Empangan Ahning. Pos di situ ada beberapa pondok yang dibina dengan susunan batang kayu besar. Kami masuk operasi sebelum bulan puasa, jadi kami akan berpuasa dan raya dalam hutan. Sewaktu serah terima tugas, pegawai yang serah itu ada cerita pada saya bahawa mereka banyak kali diganggu oleh makhluk halus. Ada yang kena tampar, ada kena campak dari tempat tidur, ada mimpi-mimpi yang menakutkan. Selepas pelatun itu sudah serah kepada saya, mereka pun menaiki bot keluar dari kawasan itu. Seperti biasa, sebelum memulakan apa-apa, saya akan jalan kelilingi pos itu dan untuk melihat keadaan pos. Saya nampak banyak tulang babi hutan, tulang monyet, lotong, labi-labi di dalam tempat memasak yang ditinggalkan. Biasalah, mereka yang duduk sebelum ini ramai yang berbangsa Iban dan Dayak serta bukan agama Islam. Itu biasa, saya faham. Saya ambil garam sebungkus, saya bacakan beberapa ayat Al-Quran dan mantra yang saya tahu. Saya tabur garam itu di sekeliling pos itu. Saya arahkan anggota saya jangan tidur dalam pondok-pondok yang ada di situ, dan semua sekali kena buat hemok dan tidur dengan kemah ponco sendiri. Masuk waktu maghrib, saya suruh anak buah saya azan dan kami solat berjemaah di atas lantai hutan berteman cahaya lilin saja. Saya jadi imam dan sarjan saya jadi bilannya. Malam itu hujan turun selebat-lebatnya, angin ribut kuat dan menakutkan. Terdengar bunyi pokok-pokok balak yang patah dan tumbang. Kami masing-masing serah nyawa pada Allah saja. Kalau itulah ajar kami, kami reda. Tiba-tiba, air yang datang entah dari mana mula banjir separuh betis di pos kami. Agak pelik, kami ini duduk di atas bukit, mana ada air nak bertakung dan mengalir ke arah kami. Air sepatutnya turun terus ke bawah bukit. Kami semua bertahan dan berdiam di kemah masing-masing. Saya hanya mampu berzikir dan mengulang baca ayat 128 dan 129 dari surah At-Taubah, laqad ja'akum rasul min anfusikum, sehingga habis, berulang-ulang hingga saya tertidur peluk senjata M60 saya dalam hujan lebat. Saya bermimpi ada seorang lelaki tua memberi salam pada saya dan senyum pada saya. Esok paginya, hujan dah berhenti. Matahari naik. Kami semua terkejut, semua tulang-tulang binatang semalam, semua pinggan mangkuk dan periuk yang digunakan askar sebelum ini, semuanya telah hilang entah ke mana. Anak buah saya cakap, banjir semalam itu yang hanyutkan dan cuci segalanya. Lebih mengejutkan lagi, semua pondok-pondok yang lama ada di situ telah rosak ditiup angin dan dihempak dahan dan pokok balak. Alhamdulillah, nasib baik kami tidak tidur di dalam pondok-pondok itu. Kami semua selamat dari kesan hujan, banjir dan ribut semalam. Saya terus arahkan sarjan saya untuk bakar semua pondok-pondok itu dan gotong royong bina surau kecil. Dengan menggunakan buluh, saya dapat rasakan ada sesuatu yang tidak kena dengan tempat itu. Dalam masa 3 hari, siaplah surau tersebut dari buluh yang kami bina. Tidak besar, cukuplah ada 5 sah, dan tiap sah boleh isi 8 orang. Dindingnya ringkas, berlantaikan buluh dan hanya berbumbung daun hutan yang kami anyam. Dan setiap hari, saya arahkan surau itu di azan pada waktu subuh, maghrib dan isyak, serta solat berjemaah pada yang tidak bertugas. Sambil buat kerja mengatur semua lepuh tersebut, kami tetap membuat rondaan jalan kaki masuk jauh ke dalam hutan, di mana pada waktu pagi pergi ronda, lewat petang balik semula ke tempat kami. Setelah 2 minggu di situ, masuk bulan puasa, kami tahu kali ini giliran kami berpuasa dan raya di dalam hutan. Yang menjadi hiburan kami hanyalah bungkusan makanan dan surat yang dihantar oleh isteri dan anak-anak. Itu pun hanya dapat setiap 2 minggu melalui helikopter atau bot tempur tentera.
Pada yang masih bujang macam saya, pada waktu itu, hanya mampu pandang saja. Tapi rasa geli hati bila tengok kopral dan sarjan saya yang sudah tua baca surat dari isteri di tepi pokok dengan air mata. Yang lagi lawak, dia baca surat itu setiap hari sampai surat itu renyuk macam belacan. Dia simpan surat tersebut di dalam plastik dan bawa ke mana-mana pun. Buat semangatlah konon, muka ganas, badan keras, misai melenting, kulit muka berparut, tapi hati ada taman. Sebenarnya itulah indah rasa rindu pada keluarga untuk tentera waktu operasi dalam hutan. Masuk Ramadan, di malam Ramadan yang ketiga, ketika saya jadi imam solat terawih di surau buluh kami itu, dengan cahaya hanya guna dua pelita, tiba-tiba dengan sah-sah yang kosong di belakang dipijak-pijak oleh ramai orang dan ada bau wangi yang kuat. Waktu saya sebagai imam habis baca Al-Fatihah, kami dengar suara kuat amin, macam suara dari 50 orang. Sedangkan kami yang terawih waktu itu hanya 8 orang. Saya cuba tenangkan hati dan teruskan solat. Waktu selepas solat dan beri salam pada 2 rakaat pertama itu, anak-anak buah saya semua nak berlari keluar dari surau sebab rasa seram. Saya cakap, sudah, kita teruskan saja solat terawih lagi 6 rakaat. Mereka saudara kita juga, sama-sama buat ibadat. Saya terus bangun dan terus jadi imam solat terawih. Sepanjang terawih sampai ke witir, begitulah keadaannya. Apabila saya beri salam sunat witir terakhir, bunyi sekali lagi lantai-lantai buluh itu seperti orang ramai keluar dari surau. Saya dan anak-anak buah teruskan dengan zikir dan doa. Selepas itu, kami moreh dengan makan biskut askar yang keras, cicah air kopi. Semua tak bercakap sepatah pun tentang tadi. Lepas minum, semua masuk tidur di kemah dan hemok masing-masing. Pukul 2 pagi, dalam gelap gelita, juru radio yang di sebelah kemah saya mengejutkan saya. Katanya, "Tuan bangun, ada benda tengah mengaji Quran di surau kita." Memang jelas saya dengar suara satu lelaki sedang membaca Al-Quran di surau kami. Saya suluh dengan lampu suluh ke surau, tiada orang yang kelihatan. Suara itu terus membaca hampir sejam lamanya. Selepas dia habis, tiba-tiba ada suara bisik di telinga saya, "Fitri, boleh kita berjumpa?" Saya berdebar takut. Saya balas, "Jumpa di mana?" Suara itu bisik lagi, "Jumpa di pokok hujung pematang bukit ini." Saya serba salah, apa nak buat ni? Dah pukul 3 pagi, gelap gelita pula. Anggota yang bertugas sentri yang jaga pos ada di tengah pos. Saya kena berani dan hadapi juga benda ini. Mungkin ini baik untuk kami, itu dalam fikiran saya. Saya bawa senjata, pakai kasut, bawa lampu suluh dan mula berjalan keluar dari pos dan ke hujung pematang bukit yang jaraknya 200 meter dari tempat kami, seorang diri. Dalam hati, risau dan hanya zikir yang mampu saya buat. Sampai di hujung pematang, dekat satu pokok besar, tiba-tiba terdengar "Assalamualaikum" meremang bulu roma. Saya balas salam itu. Saya suluh sekeliling, tak ada orang. Saya terus bertanya, "Siapa kamu? Apa kamu mahu?" Dia jawab, "Tenanglah, aku juga Islam. Aku ketua di kampung ini." Saya uji lagi dia dengan beberapa soalan. Dia jawab dengan betul. Jadi hati saya mula tenang. Selepas itu, saya duduk di lantai hutan dan kami bersembang agak lama. Dalam banyak perkara, saya tak nampak dia, hanya suara. Ringkas cerita, saya balik ke pos dalam pukul 5 untuk bersahur. Esoknya, pada waktu siang, saya cakap pada sarjan yang saya teringin nak makan lauk ikan untuk berbuka puasa nanti. Sarjan dan beberapa anak buah turun ke empangan untuk menjala dan pancing ikan. Tiba-tiba, entah dari mana, datang timbul berbagai jenis ikan yang banyak ke tepi empangan di tempat kami. Tak perlu pancing pun, ikan-ikan itu seperti menyerah diri, tangkap dengan tangan saja. Punyalah banyak, dapat ikan segar pada hari itu sampai kami boleh buat pekasam. Rezeki jangan ditolak, alhamdulillah. Banyak perkara indah yang berlaku selepas saya jumpa ketua J Islam itu, serta banyak kenangan sepanjang kami berpuasa dan beraya di hutan dalam operasi. Sewaktu serah terima tugas operasi kepada pasukan lain, hati saya sebat dan sayu kerana tiba masanya kami pulang ke kem. Saya berpesan sungguh-sungguh pada pegawai yang gantikan saya untuk jaga tempat itu selepas kami tiada. Tapi sayangnya, beberapa bulan lepas itu, saya dengar kabar yang tempat itu kembali diganggu
dan jadi berterabur seperti dulu. Surau yang kami bina pun sudah tidak diguna, malah jadi stor tempat letak barang dan jadi stor makanan pula.